lu kan pernah jadi satpam. Kenapa nanya gua? Itu dia. Yang kemarin kan gua jadi satpam perusahaan. Nah, yang ntar ini nih, gua jadi satpam perumahan. Makanya gua nanya lu, kira-kira kendalanya apa? Sama aja. Kuncinya disiplin, itu doang. Iya, Din. Jak, emang kejar-kejarannya di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di kampung? Ojek, Mbak. Ayo. Jak, ceritanya belum kelar. Berarti ceritanya to be continue ya, Pur? Rika. Neng Rika. Iya, Kakak. Neng Rika mau berangkat kerja. Iya, Kakak. Baru aja Rika mau berangkat. Kebetulan saya juga mau ke pangkalan. Kakak Amin mau kerja juga. Enggak. Cuma mau nganter Neng Rika. Pur, saya masih penasaran sama ceritanya Ojak nangkep maling. Sama, gue juga. Ih, kamu kok ikut-ikutan aja? Etis, siapa yang ikut-ikutan? Gue emang pengen dengar ceritanya si Ojak. Itu berarti kamu ikut-ikutan. Ah, susah ngomong sama lu. Ih, gampang ah. Arah Ojek? Gue dulu. Kan saya yang duluan nawarin. Tapi kan gue duluan yang nyampe pangkalan. Tadi diambil Ojak, sekarang mau lu ambil. Kata bapak saya, jadi orang itu harus sabar. Ayo, Bang. Berangkat. Ada yang lain nih yang kagak lecek. Gak ada bang, itu juga dapat dari supir angkot. Iya. Geli kakak. Ya udah, kalau kamu nggak suka, kamu boleh balas sama saya. Gak mau, Kakak. Kenapa? Rika malu. Kang. Kang Krisna. Mari. Halo Ani. Enggak. Gue lagi gak narik kok. Ya udah. Ntar kamu tinggal miss call aja. Langsung gue meluncur ke sana. Oke. Woi, penumpang gue. Ya. Maaf Ani. Gue gak teriak ke kamu kok. Gue teriak ke Ojak. Maaf ya. Jak, Jak. Gara-gara lu gue teriak toh, yo, yo. Maaf, Neng Rika. Maaf kenapa, Kakak? Saya sudah ada janji sama Teh Ani mau ke rumahnya. Jadi gak bisa nganter ke pangkalan. Oh, gitu. Iya, Kakak. Gak apa-apa, Kakak.
Hati-hati di jalan ya. Permisi. Kiri bang. Oh ya. Kiri bang. Ntar dulu mas. Dari tadi udah dapat duit yang lecek. Ada yang lain yang gak lecek? Ada. Tapi 5.000. Ya deh, ini aja. Masih bang. Lu kan pernah jadi satpam. Kenapa nanya gua? Itu dia. Yang kemarin kan gua jadi satpam perusahaan. Nah, yang ntar ini nih, gua jadi satpam perumahan. Makanya gua nanya lu, kira-kira kendalanya apa? Sama aja. Kuncinya disiplin, itu doang. Iya, Din. Maaf, Bos. Saya terlambat. Lu mau coba-coba kagak disiplin? Tentu tidak, Bos. Diri yang tegap. Jalan di tempat. Langkah tegap, maju. Jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Disiplin kiri. Itu bisa mulai dari baris berbaris, Dad. Kalau yang kayak gitu sih, gue udah khatam, Din. Bagus. Gimana? Kamu jadi ngelamar kerja? Jadi, Teh. Makanya saya kesini, saya mau buat surat lamaran kerjaan. Kok kesini? Mau minta kertas. Yaudah, sebentar ya. Iya, Teh. Pulpennya ada, Teh. Ih, amin. Kenapa nggak tadi sekalian aja? Nih. Makasih, Teh. Amplop coklatnya ada. Bisa, Meren. Jadi, sebelum lo... kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, kanan. Udah, kamu tulis aja dulu lamarannya. Nanti aku ambilin amplopnya. Iya, Teh. Kalau bisa, sekalian materainya juga ya, Teh. Kenapa gak sekalian aja kamu minta kerjaan juga sama saya? Kalau ngadepin preman, jangan takut. Lo ha... Kanan! 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 Biar lo gesit. Jadi satpam perumahan, lu kudu kurusin badan. Itu dia, Din. Susah. Udah segala cara gua coba, susah. Tetap aja gua gak kurus. Banyak-banyak, baris berbaris. Lihat tuh si Sapri. Kiri, 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 kiri. Sorry, Din.
Iya. Iya. Hah? Mau bimbingan skripsi di rumah saya?